Filosofi dasar diajar Dewantara adalah menuntun. Seorang guru harus menuntun tumbuh kembang murid agar guru dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri. Maka kita perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Sedangkan murid tumbuh laksana padi yang dirawat dengan baik dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, sehingga kelak menjadi murid yang memiliki kemanfaatan ilmu bagi nusa, bangsa, dan masyarakat. Melalui program yang berdampak pada murid di SDN Tutur 2 dengan kolaborasi antar guru, kepala sekolah, wali murid, dan masyarakat, guru mampu mendengarkan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Ke depan, melalui program yang berdampak pada murid, diharapkan SDN Tutur 2 menjadi sebuah sekolah yang mampu berkompetensi dengan baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang murid, sehingga anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan menyenangkan dan penuh keceriaan, sehingga murid menjadi pribadi yang baik dan berakhlakul karimah serta berprofil pelajar Pancasila. Sekian refleksi saya dalam aksi nyata modul 3.3 A10 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Semoga bermanfaat dan tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk transformasi pembelajaran dan transformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.